Oke, kita akan bahas nomor terakhir bagian A. Itu kan solusi umum dari persamaan diferensial y double aksen dikurangi 4 y aksen ditambah 4 y sama dengan f maka x. Seperti biasa, silahkan Anda coba terlebih dulu. Pause video Anda untuk sementara, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Dari persamaan diferensial yang sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurang 4R ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kita tinjau persamaan diferensial homogennya, inilah persamaan karakteristiknya. Kita bisa faktorkan menjadi R min 2 kuadrat sama dengan berarti dia punya akar kembar R sama dengan R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 2 ya. Nah berarti kalau seperti itu solusi homogennya apa? Solusi homogennya adalah EH sama dengan karena akarnya kembar. Oke, normalnya kalau kita punya solusi persamaan karakteristiknya adalah R1 dan R2, normalnya kita punya dua solusi independen yaitu E pangkat R1X dan E pangkat R2X. Tapi karena ini dua-duanya akarnya kembar, maka yang satu adalah E pangkat 2X dan yang satunya lagi si E pangkat 2X ini kita kalikan dengan X. X E pangkat 2X. Oke, inilah solusi homogennya. Oke. Berikutnya kita tinjau persamaan diferensial non-homogennya. Nah, kita lihat bahwa yang sebelah kanannya adalah E pangkat X. Maka, agar kita punya chance, punya kesempatan membuat ruas kiri ini menjadi E pangkat X, bentuk fungsinya juga akan tertentu. Nggak mungkin misalnya fungsinya adalah E pangkat 5X. Karena kalau E pangkat 5X, kita turunkan dua kali, turunkan sekali, hasilnya nggak mungkin pangkatnya menjadi E pangkat X. Ya. Oke. Jadi di sini kita punya metode yang dinamakan metode koefisien tertentu. Yang sebetulnya adalah metode coba-coba dengan cara cerdas. Ya. Karena yang kanannya bentuknya E pangkat X, maka Y yang punya kemungkinan berhasil untuk membuat ruas kirinya sama dengan E pangkat X adalah Y yang seperti ini, perkalian skalar dari E pangkat X. Ya. Nah, sekarang kalau kita turunkan sekali, hasilnya adalah E pangkat X, turunkan dua kali juga E pangkat X juga. Oke, ya, memang seperti ini. Ya. Sekarang kita lakukan YK double aksen dikurangi 4 Y aksen ditambah 4 IK. IK ini kalau kita hitung hasilnya berapa? Masukkan ini A kemudian min 4A ditambah 4A E pangkat X. Jadi cara saya menyikat harusnya kan yang ini adalah A E pangkat X dikurangi 4A E pangkat X ditambah 4A E pangkat X. Kalau kita sederhanakan menjadi A E dan kita menginginkan bahwa si solusi coba-coba ini membuat ruas kirinya sama dengan E pangkat X. Jadi agar ini sama dengan E pangkat X, maka haruslah A sama dengan 1. Jadi YK-nya, solusinya adalah E pangkat X. Nah, solusinya E pangkat X berarti solusi umumnya adalah solusi khusus ditambah solusi umum homogen. X, E, X. Oke.
Jadi, sekian pembahasan untuk bagian A, tapi masih ada bagian B-nya. Jadi, tetap saksikan video-video di channel bermatematika.com. Dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum melakukannya. Terima kasih atas